Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Unogenesis Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya ingin mengerjakan ya atau mengupgrade knalpot satu set. Ini di bodinya body hardtop, tapi mesinnya mesin cerok 2500 cc. Jadi ini di knalpotnya trouble-nya pipanya yang dipakai sekarang ini terlalu kecil ya, dengan ukuran 1,5 in atau pipa 48, dan nanti akan di upgrade dengan ukuran pipa yang lebih diameternya lebih besar, yaitu pipa 2 in atau 52. Untuk tabung masih standar dan nanti akan kita upgrade dengan yang racing ya atau free flow biar tarikannya enteng. Dan untuk muffler nanti diganti dengan muffler Borla ya. Jadi dia Borla ini muffler racing atau free flow tapi adem atau halus. Dan langsung saja kita lihat proses pengerjaannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like and comment. Check it out. Ini pipa yang dipakai sekarang ya. Ini ukurannya 1,5 in atau pipa 48 dan terlalu kecil ya untuk cc 2500. Dan nanti akan kita upgrade ya atau akan kita ganti dengan pipa ukuran 52 atau 2 in. Dan untuk tabung belakang ini masih menggunakan standar ya. Dan nanti akan kita ganti dengan tabung racing atau free flow dengan merek Borla stainless. Dan langsung aja ya, kita lepas baut kolektornya, ada 3 biji bautnya ya, dan kita potong. Dan ini sambungan kolektornya ya, udah kita las, dan nanti akan kita sambung pakai elbow ya. Thank you.
setelah kita cantum, kita lepas lagi ya untuk kita las dengan menggunakan las argon biar lebih rapi, karena ini menggunakan pipa putih ya, pipa putih atau pipa monel. Sementara ini ya, borla yang akan kita pasang. Ini udah terpasang ya, pipanya. Kalau hardtop lewat samping sasis ya, lewat samping sebelah kiri, dan reson di tengah. Kita ke belakang lewat atas gardan. Nah, baru borla. Borlanya adanya di sini ya, di tengah-tengah bagian belakang, terus ekornya lewat samping body.